Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sampurasun, Nono Manjabar. perkenalkan, saya Naluri. Saya merupakan alumni pertukaran pemuda antar negara untuk program Kapal Pemuda Asia Jepang atau SEA pada tahun 2013. Senang sekali dan selamat datang di Cica Lengka, Cicat Lengkap Sukarya, episode 3. Dan episode kali ini spesial sekali karena kita akan membahas dan sekaligus praktik ya sedikit tentang hal yang memang menjadi Uh, apa ya, ini hal yang seksi banget. Nah, namanya adalah IELTS. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu alumni juga, ada Kang Hireke Erik yang merupakan alumni program Kapal Pemuda Asia Jepang pada tahun 2012. Nah, Kang Erik ini selain juga alumni program, uh, Kang Erik juga merupakan tutor bahasa Inggris. Jadi, yang telah yang memiliki pengalaman selama hampir 10 tahun, dan yang paling penting ini telah memiliki sertifikasi Uh, untuk mengajar bahasa Inggris yang disebut dengan CELTA. Kualifikasi ini berarti metodenya sudah memenuhi kriteria mengajar yang komunikatif sesuai standar Cambridge Assessment English. Nah selain itu juga, uh, Kang Erik ini telah mengikuti ujian yang berbeda-beda sekali. Ada IELTS, itu skornya 8.5, uh, kemudian juga ada bahasa Perancis DALF, dan juga sekarang sedang mempelajari bahasa Jerman dan bahasa pemrograman sih. Jadi memang kehidupannya ini bahasa banget gitu ya. Nah, uh, jangan lupa teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung ajukan pertanyaan di live comments. Uh, dan sebelum kita beralih ke Kang Erik, saya juga mau ngasih sedikit tips and trick nih kalau misalnya teman-teman uh, mau belajar bahasa Inggris either itu general English atau misalnya IELTS itu lebih baik teman-teman memperhatikan siapa tutornya. Jangan hanya karena misalnya dia uh, foreign university grads atau misalnya dia lahir di luar negeri terus itu serta-merta mereka bisa mengajarkan bahasa Inggris kepada teman-teman gitu. Jadi diperhatikan lebih baik saran saya selalu melihat kualifikasi apa yang um, si tutor ini punya gitu. Jadi misalnya yang paling sering itu adalah Celta uh, yang cam dari Cambridge atau Delta atau kualifikasi lainnya yang uh, menunjukkan kapabilitas tutor tersebut dalam mengajarkan bahasa Inggris. Jadi tidak hanya bisa bahasa Inggris tapi juga mengajarkan bahasa Inggris sesuai dengan metode pengajaran yang sesuai. Nah, without any further ado, please mangga silakan Kang Erik dimulai. Oke, okay, hello, welcome to this um, Cica Lengka session. Uh, senang sekali uh, saya diberi kesempatan untuk berbagi uh, bersama teman-teman semua. Hari ini kita akan uh, membahas tentang satu topik dari IELTS yang sangat penting, yaitu uh, writing. Oke. Okay. Jadi, Naluri, kamu bantu saya ya, jawab pertanyaan-pertanyaan saya. Oke. Okay. Jadi kita mulai. Oke, okay, saya sharing screen saya dulu. Oke, okay, apakah sudah muncul? Belum muncul nih, Kang Erik. Mungkin agak delay okay. ya dari screennya. Yeah. Jadi, grammar yang akan... topik grammar yang akan kita bahas pada hari ini akan sangat relevan, terutama untuk writing dalam IELTS. Um, dalam speaking juga, tetapi uh, fokus kita kali ini lebih kepada writing. Nah, uh, ya, yeah, oke. Okay. Sekarang kita bayangkan ya, imagine you're writing an IELTS essay. Gitu. I'm going to show you some uh, criteria, oke, okay, uh, oke, okay, that uh, represent a good IELTS essay. Now. from these statements from one to seven can you choose naluri two statements that do not refer to a good ielts essay which um, statement do you think ini lagi, ini ya, lagi tes IELTS. <laughs> maybe number <laughs> four okay And number it uses a wide range of memorized. maybe number seven i don't know okay let's see You've got it correct. Oke, okay, jadi Yay! nomor empat itu, kenapa nomor empat itu tidak uh, baik karena itu artinya you don't have uh, you don't have control gitu. Kalau uh, dalam ayat writing you have to uh, to get good control of word formation uh, and spelling. Dan juga nomor seven itu sangat penting. Don't use memorized phrases. Maksudnya apa? Maksudnya itu phrases yang kelihatannya uh, bukan dari Bukan dari uh, kemampuan kita sendiri, tetapi itu dari hafalan dari hafalan kita, gitu. dan itu tidak dianggap baik oleh uh, IELTS Examiner. Oke, okay, so now we have five um, characteristics of a good IELTS essay. Oke, okay? uh -huh. nah, uh, jadi sekarang untuk setiap uh, statement ini, kita punya, uh, kita akan mencocokkan dengan empat kriteria IELTS writing. Oke, okay? keempat kriteria tersebut adalah task achievement, coherence and cohesion, lexical resource and grammatical range and accuracy. Oke. Okay. Nah, ini beda uh, mm -hmm. untuk untuk task achievement artinya your essay addresses all parts of the task. Oke. Okay. Jadi ini tentang sebagaimana bagus uh, respon kamu atau apakah kamu mengcover semua requirement dari task tersebut. In other words, ini tentang kontennya. Yang kedua, coherence and cohesion itu tentang um, organisasi esai kamu. Oke, okay? uh, it logically organizes information and ideas. Untuk yang ketiga, lexical resource itu artinya kamu mempunyai banyak sekali kosakata yang fleksibel dan juga bisa dipakai secara akurat. Gitu. Nah, yang keempat, grammatical range and accuracy, ini ada dua poin yang penting. Pertama, You, uh, you've got to use a wide range of structures, dan the majority of your sentences should be error-free. Okay. Dan ini adalah topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi, lihat ya, keywordnya ada Grammatical Range and Accuracy. So, naluri um, berdasarkan empat kriteria IELTS Writing tadi. Mm -hmm. Apakah setiap kriteria itu punya bobot yang sama menurut kamu? Uh, enggak. Benar enggak ya? Mm, yes. Mm, yes. Mereka punya bobot yang sama. Oke, okay, mm -hmm. jadi masing-masing itu 25% dari keseluruhan nilai writing. Nah, kira-kira kalau saya improve grammar-nya saja, oke, okay, bisa nggak dapat band score yang bagus? Eh, uh... Enggak dong, karena kan semuanya itu adalah satu, apa ya? Satu ekosistem gitu yang membuat IELTS jadi bagus. Ya nggak sih? Oke, okay. correct. Oke, okay. jadi no you won't get a good band score if you just improve grammar alone. Oke. Okay. Yeah. Nah, tapi kalau uh, case-nya ini gimana? Kalau misalnya can I still get can I still get a band 7 score in writing if the score for a criterion itu lebih kecil daripada tiga uh, kriteria lainnya. Misalnya yang lain agak bagus, tapi jomplang di satu kriteria, masih mungkin nggak sih dapat band 7? Masih mungkin, karena itu terjadi sama saya. <laughs> Oke, okay, jadi probably. Oke, okay, tak. Jadi uh, karena yeah. pada akhirnya writing score itu diambil uh, dari gabungan keempat nilai, kemudian dibagi empat, gitu. Jadi masih mungkin asalkan perbedaannya juga nggak begitu. Uh, jauh sekali gitu ya. Tapi karena kan kita mau dapatnya bagus nih, ayatnya uh, untuk writing maunya band 7 atau mungkin lebih, jadi usahakan supaya keempat ini dilatih dengan baik. Oke. Okay. Nah sekarang uh, kita masuk dari kedua topik yang penting. Yang pertama adalah grammatical range dan yang kedua adalah grammatical accuracy. Grammatical range itu Um, ibaratnya adalah, kamu bisa lihat di gambar ini, itu seperti, seperti speedometer ya, ada hmm. yang uh, kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi, itu range-nya, oke. Okay. Jadi di sini, grammatical range artinya seberapa luas struktur kalimat yang kamu uh, dapat tunjukkan, dapat demonstrasikan di dalam um, IELTS essay kamu. Apakah kalimat-kalimat kamu hanya simple saja atau punya complex structure, oke. Okay. Dan yang kedua, grammatical accuracy itu artinya kalimat-kalimat uh, kamu harus akurat, oke? Okay, seperti uh -huh. kalau kegiatan apa memanah atau main dart ini harus tepat sasaran, oke? Okay, penggunaannya tidak boleh melenceng. Nah, sekarang kita masuk ke grammatical range dulu ya. Okay. Uh -huh. Nah, nol uh, dengar-dengar katanya kamu uh, sebenarnya ada rencana tahun ini ya? Apa sih rencananya? Yeah rencananya tahun ini mau ke Jepang untuk uh, ikut eh nonton Olympic Games tapi sayangnya oh gitu. kan <tuk> iya. Jadi uh, you plan to travel to uh, Japan in July? Yeah. Okay. I was about to do it in July. Yeah. Dan that event was uh, supposed to take place from the 24th of July to the 9th of August. Yes. Is that right? Yes, okay. it is. and um so did you book the tickets in like back in january i booked the ticket in late january 2020 okay good so now uh however there was a there was a problem right so what's the problem the covid-19 outbreak <laughs> okay so covid-19 spread worldwide yes okay and and then what did, the, what did the Olympic Committee do? Uh, the committee uh, canceled the event and postponed the Olympic Games. Okay. So, and then what did the airline do to your flights? Of course, the airline also uh, canceled my booking and also my flight. Yeah. Okay. So, are you now in Japan? no i'm here in jacket. <laughs> okay okay so um if tourists um arrive in japan then what do they do according uh, they, to the regulation they have to stay in quarantine i think for two weeks if i'm not mistaken yeah okay so all right now let's um have a look uh, at this table then let's imagine okay mm -hmm. so mm -hmm. Look at the present um, part. Okay. Okay. So at present, are you now in Japan? No, I'm not in Japan. I am in Bandung. Okay. So, but are you thankful for that? Are you thankful that you are not in Japan? Somehow, yes. Because, Why? Because if, if I if I I would stay in the in the quarantine in in the hotel for quarantine. Yeah. Oh, okay. So. Of course then, if you were in Japan, then: Yeah, I was stay in quarantine for at least two weeks. Okay, so this is this is the situation, okay that we talk about hypothetically, okay? Mm -hmm. So is this real or not? No, not, it's not. No. Okay. Yeah. Is it just in your imagination? Yes, it is. Are we talking about the present or about the past? Uh, we are talking about the present. Good. Right. And this okay. is what we call the second conditional. Okay. So here, um, you know that in the second conditional, we have if. Okay. Uh, to mm -hmm. start the sentence, followed by a past subjunctive. Okay. And mm -hmm. after that, you put would and base form of the verb. Okay. So now, what about in the past situation? Okay. Okay. Nah. Okay. So um in the past, the Olympic committee, what uh, what did they do? Uh in the is it it is it an imaginary situation? Yes. Um so they postponed, right? They postponed the event. Yes. Okay. If so... they were not postponed the event. Mm-hmm. Then what would happen to what would have happened to your flight? Uh, my flight would haven't would not post I would not cancel my my flight. Is okay, that correct? correct. Okay, so say it again. If the committee had not postponed the games, I would no the flight The flight would not uh, mm -hmm. Oh, the airline the, would, the airlines would not mm -hmm. would not what we call would not cancel my flight. Okay. Would so not cancel my flight. Yeah. Okay. So again, is this situation uh, true or no, is the situation it's... imaginary? The situation is imaginary. Okay. Are we talking about the present or are we talking mm -hmm. about the past? We are talking about the past. Good. So this is what we call the third conditional. Okay. And how do we make the third conditional you see we put if and then mm -hmm. we put past, the perfect, past perfect, perfect. okay mm -hmm. and and then after that we have verb three. would have with verb three three okay good so this is um the second conditional and third conditional then ini termasuk salah satu contoh complex structure okay Nah sekarang kita um, upgrade sedikit lagi, oke? Okay? Uh -huh, uh -huh. nah, sekarang pertanyaannya ya, oke, okay, naluri. Uh, so did did COVID-19 spread worldwide or not? It did spread worldwide. It did, yeah. Okay. And look again at the result. Are you in uh -huh. Japan right now? No, I'm not in Japan. I am in Bandung right now. So, what can you say? If COVID 19 had not spread worldwide, I would be in Japan. Yes. Okay. So, mm -hmm. you see here, we have the past situation. Okay. But the result can be seen in the present. Mm -hmm. Yes. Okay. And so, um, COVID 19, okay, spread worldwide does it mean that it is highly contagious yes it is extremely highly okay. contagious yeah. okay so it can spread from one person to another mm -hmm. right mm -hmm. so, yes. so then what would what would have happened um, to, uh, to, to the to the games because uh, because of that then the games what the, what games, the olympics mm -hmm? uh, had to postpone the game yeah the, the committee oh yeah the committee yeah the committee had to postpone the game good so if covid-19 were not highly contagious what would um the what would the committee have done the committee maybe would not postpone the game yes the committee mm -hmm. wouldn't have postponed, have the, postponed the game <laughs> okay so say it again with me. If COVID-19 were not highly contagious. The committee would not have postponed the game. Good. Okay. So here in this example, you see the present situation. Okay. Brings about a consequence in the past. Mm -hmm. All right. Yes. And this mm -hmm. is what we call the mixed conditional. Okay. So. Now let's practice okay can you um so everyone who have just joined us can you please also read this extract okay and fill in the gaps with verbs in brackets in the correct form okay mm -hmm. ada ada kutipan uh, dari artikel kemudian tolong isi dengan kata-kata yang tepat okay coba kita mulai 30 detik ya Teman-teman mm -hmm. yang tahu jawabannya boleh langsung uh, komentar di YouTube. If scientists blah 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 in the testing 100 years ago they hmm. Okay. Nah, sekarang uh, kira-kira Apaya Jo jawabannya? So, Naluri, can you help me? In e. scientists, okay. sorry, sorry. For more than one hundred years, scientists uh -huh. have argued over exactly what a panda is. Now, finally, okay, with the help of DNA testing the panda has been admitted to the bear family. So if scientists. Would have not. Mm -hmm. So Ooh. in reality, in reality, did scientists had, uh, did, sci did uh, scientists have DNA testing a hundred years ago? Mm, in the reality, no uh, yes no, no 100 no, no, years no, no. ago yeah. no, no, no they didn't yeah okay so mm -hmm. we we use the past perfect, past perfect okay. yeah all right so there is one comment here um if sign okay one comment on youtube i'll be yeah if scientists have had dna testing okay okay good now here's the answer mm. If scientists had had DNA testing a hundred years ago, yeah, they would have been, been able also. to discover what a panda was. Okay. Jadi, um, sedikit lagi, oke. Okay. Uh, sedikit lagi, correct. Jadi, dari um, kata have ini, we should uh, put it in the past tense form, jadi had. Oke, okay. kemudian diikuti dengan uh, verb three dari have, yaitu had. Oke, okay. mm -hmm. jadi akhirnya had had. Nah, sekarang yang kedua. Oke, okay, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman yang tahu jawabannya langsung komentar. Oh ya, ini ternyata ada delay uh, kurang lebih tiga detik antara YouTube dan uh, live stream kita. Jadi, yeah. mungkin sekarang masih mengetik, ya, teman-teman. Ya, oke, okay, boleh-boleh. Kalau misalnya kita menemukan uh, frase seperti ini, ya, antara pas, uh, pas present, pas present, present", sama juga dengan uh, satu lagi. Itu kayak gimana sih mengidentifikasinya, meng mengidentifikasikannya gitu. Oke, okay, um, okay, jadi yang perlu dilihat adalah um, kalimat ini berbicara. Pertama, kan tadi uh, kita tentukan kalimat ini berbicara tentang "the present" atau "the past", gitu. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. dari situ baru kita tentukan, kalau misalkan ini bicara tentang "present". Ada kemungkinan uh -huh. ini tentang uh, ini memakai second conditional. Kalau kita uh -huh. berbicara tentang uh, the past, gitu, berarti ada kemungkinan itu pakai uh, third conditional. Tetapi lihat lagi, kan tadi ada juga bisa mixed conditional, gitu. Uh -huh. Apakah uh -huh. apakah resultnya, oke, okay, resultnya ini, uh, misalnya uh, sit, uh, present situation, apakah resultnya juga uh, in the present present time, gitu. Kemudian sama juga kalau untuk yang third conditional, jika uh, er, sebabnya itu ada di past, oke? Okay, apakah akibatnya juga ada di past atau malah ada di present? gitu hmm. Kalau ada pertukaran itu berarti jadi uh, mixed. disebut mixed conditional. Nah kalau misalnya, tapi di sini, pada kira -kira dasarnya, apa? tapi pada dasarnya berarti hmm. uh, kita bisa lihat dari kalau misalnya itu di present, berarti kita bisa menggunakan second conditional. Kalau misalnya dipas, itu berarti pakai third conditional, gitu ya? Yeah, secara umum, gitu. secara umum ya. Itu yang umum. Tapi kalau nanti sudah di mixed conditional, ceritanya lain lagi. Oke, okay. ini ada. Beberapa nah, sekarang kita lihat ya. Ada komentar, jawaban. Ya? Mm -mm. Uh -uh. Had not uh, dissected, uh, wouldn't think. Oke. Okay. Ada juga yang jawab have not dissected, uh, kemudian wouldn't think. Oke. Okay. <tuh> nah, ini jawabannya. Okay. If Alphonse Edwards had not dissected, jadi ini sudah betul yang beberapa dari teman had not dissected a giant panda, scientists wouldn't have thought the, the giant panda was a raccoon. Kenapa di sini pakai yang wouldn't have thought? Karena kita uh, bicara tentang uh, scientists opinion Masalah in the past in the past okay. ya. Nah, sekarang uh, jadi ini contoh dari uh, the third conditional. Oke. Okay. If Alphonse Edwards had not dissected, they uh, the scientists wouldn't have thought. Okay. Sekarang contoh yang ketiga. Silahkan dicoba 30 detik dari sekarang. Oke, okay. nah sudah ada yang jawabkah? Oke, okay. uh, oke okay, teman-teman yang tahu jawabannya untuk uh, yang mau mencoba di nomor ketiga, if the giant panda blank a red panda, there blank so many arguments among scientists. Nah kita uh, saya tanya dulu. So Naluri, according to the text The giant panda shares many physical characteristics with the red panda, ya kan? Mm -hmm, mm -hmm. Nah, berarti kalimat imaginary-nya if the giant panda resemble a red panda, not resemble. Jadi kira-kira apa nih kita pakai yang mana? Karena yang faktanya, faktanya adalah the giant panda shares many physical characteristics with the red panda. Jadi, untuk kalimat imaginary-nya kita pakai? Pakai okay, had not resembled. resembled. Uh, look, the giant panda shares. Kalau shares di sini artinya the present tense? The pre atau, uh, present, present tense. Oke, okay, jadi kita tinggal ubah ke past tense. past tense. Kalau past tense ya berarti? Has not. If the giant not, panda? Have not. Has does not. not Does not, not resemble, uh, atau did not did resemble. Did not resemble, yeah. Okay, kemudian um, there. Okay, okay. Dari temen -temen, there, wouldn't be. Ada yang there wouldn't be, wouldn't be, wouldn't be. Okay, ini yeah. jawabannya ya. Yeah. If the giant panda did not resemble a red panda, there wouldn't have been so many arguments among scientists. Oke, okay. jadi kita pakai wouldn't have been. Okay. Kenapa pakai wouldn't have been? Karena arguments-nya ini terjadi di masa lalu. Sedangkan okay. sedangkan karakteristik yang mirip antara giant panda and a red panda itu diekspresikan dengan the present simple tense. Okay. Jadi kita di sini kasus yang ini adalah mixed conditional. The present situation, present imaginary situation, with the past imaginary result. Okay. So, good job. Um, buat teman-teman yang agak keserempet sedikit, yang belum tepat sepenuhnya, tidak masalah. Oke. Okay? Uh, namanya juga belajar. Nah, yes. sekarang uh, itu adalah topik kita yang pertama ya. Jadi tentang uh, complex structure. Ini berguna terutama untuk di writing task Oke, okay. Kalau teman-teman punya uh, gambaran untuk writing task 2, kita membuat esai yang uh, argumentatif atau tentang opini, lalu kita bisa masukkan di situ dalam satu uh, paragraf, misalnya di kalimat terakhir atau di bagian conclusion begitu. Jadi misalkan uh, saya mau bilang if the government, okay, if the government provided uh, adequate healthcare, let's say uh, The maternity rates wouldn't have been kept at a lower rate. Nah, ini saya pakai mixed conditional di sini karena saya bicara tentang the government policy in the present dan tapi uh, efeknya ada di past. gitu mm -hmm. Mm -hmm. Nah, sekarang kita masuk ke topik berikutnya. Thank you ya buat jawabannya. Uh, sekarang kita masuk topik berikutnya tentang grammatical accuracy. Mm -hmm. Ide dari grammatical accuracy untuk uh, IELTS writing adalah jangan membuat banyak kesalahan. Oke, okay? uh, dalam grammar gitu. Jadi uh, please avoid common mistakes. Oke. Okay? Nah, kita lihat dari sini dulu. Oke, okay, saya punya empat kalimat, oke, okay? masing-masing terbagi menjadi dua bagian. 1A, 1B, 2A, 2B. Nah, sekarang teman-teman coba jawab di kolom komentar kalimat mana yang tepat antara 1a atau 1b dan juga antara 2a dan 2B which sentence is correct teman-teman okay, silakan, oh, silakan bisa ditulis ya di live comments kira-kira dari empat sentences ini mana yang benar? Oke, okay, 30 detik ya. Oke, okay, sudah okay. muncul jawabannya. Ada yang jawab 1B, 2A, 2B. Oke. Okay. Thank you. Nah, ini jawabannya. Untuk kalimat yang pertama yang betul adalah 1B. Oke. Okay. Untuk kalimat kedua yang benar adalah 2A. Oke. Okay. So, good. Good job. Banyak dari teman-teman uh, yang jawabnya betul. Nah, kenapa begitu? Uh, jadi kalau apa bedanya uh, naluri antara 1A and 1B? Lihat eh, bagian mobile, uh, mobiles di sini. Uh -huh. Apa bedanya? Uh, dia ini uh, buk, dia plural. Yang satu, A pakai? Mobiles. Oke, okay. yang satu, a, itu the mobiles. The yang satu, b, mobiles. Jadi, mobiles. ini adalah perbedaan antara pemakaian. The, 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 yang satu kita pakai the availability, yang dua b tidak ada uh, the-nya, hanya availability. Mm -hmm. Oke. Okay. Nah mm -hmm. ini berarti uh, ini menunjukkan salah satu uh, topik yang banyak ielts uh, candidates itu buat uh, dengan tidak cermat. Oke. Okay. Dalam kalimat-kalimatnya penggunaan articles a, the dan tanpa artikel. Oke. Okay. Nah, jadi bagaimana sih menggunakannya? Salah satu cara yang paling mudah buat saya adalah uh, think about whether you are talking general things or specific things. Okay. When sekarang kita bahas yang pertama dulu. When you are talking about general things, okay, And the thing is, okay, it is a singular countable noun, you need to use either a or the, okay. So, for example, um, Naluri, can you please read the example? Hello. Okay, okay. Naluri, can you read the Hello? example sentence? A computer. Okay, so um, contohnya ya, yeah, a computer is an essential research tool. Okay, atau the computer. Is an important research tool. Oke, okay. dua-duanya ini berbicara tentang komputer um, secara general. Oke, okay. kita tidak berbicara tentang particular computer. Oke, okay. hanya uh, general. Baik, baik kita melihatnya itu sebagai any computer, individual item, atau kita melihatnya seperti sebuah uh, general class. Oke, okay. produk. Oke, okay. Seba sebagai sebuah Kategori produk, oke? Okay? Jadi boleh kita pakai a computer or the computer. Nah, kalau kita menggunakan countable nouns tapi bentuknya plural, you have to use no article, oke? Okay? Mm -hmm. Jadi di sini contohnya computers are an important research tool. Dan bagaimana kalau um, nounnya itu uncountable? Kalau itu uncountable juga use no article, contohnya. Computing is important in today's education. Okay, atau kalau mau pake the itu harus dalam konstruksi the kemudian noun-nya, of kemudian naun lagi. Contohnya the introduction of computer. Uh, the introduction of computers is important in today's education. Okay, jadi di sini um, if you are talking about general things, then this is the uh, basic rule. Nah, kalau untuk specific things bagaimana? Uh, ini lebih lebih mudah karena untuk specific things, for all of the uh, categories you just use the, the, the and the. Oke. Okay? Mm -hmm. Contohnya, the computer I bought is second hand. And Naluri, can you read the second example? The computers we bought are second hand. Oke, okay, itu untuk plural, bought, countable noun. Oke. Yeah. Mm -hmm. And, And then terakhir. for the uncountable noun the software we bought turned out not to be genuine. Oke. Okay. Jadi software itu adalah uh, uncountable noun tapi kita bisa pakai the software kalau kita merujuk uh, kepada software yang tertentu the software we we bought. Oke. Okay. Nah, dari sini kita lanjut kepada latihan lagi. Oke, okay. so there are 14 um, gaps here. Please fill in the gaps with A or N, the atau no article. Oke, okay. you have um, karena ini agak panjang ya. You have one minute to complete this. Dari sekarang silakan. Buat teman-teman yang sudah tahu jawabannya langsung ketik saja. Nomor satu apa dua dan seterusnya. Kayaknya masih pada ngetik ya Kang Erik ya. Iya. Oke, okay. yang sudah uh, satu menit sudah berlalu. Yang tahu jawabannya silahkan langsung uh, di komen saja di kolom komentar. Ah, or Anda, or no article. Untuk no article bisa tulis saja X begitu ya. Mm -hmm. Oke, okay, sudah mulai muncul. Nomor satu, ada yang bilang tidak ada uh, artikel. Tidak, no artikel. Oke, okay. ada yang ada yang hanya nomor satu saja, tapi tidak ada jawabannya. Maksudnya mungkin no artikel ya? No artikel ya. <laughs> Oke, okay. tapi instruksinya uh, kasih X ya kalau tidak ada no artikel supaya jelas maksudnya ini ada jawabannya atau tidak. Oke, okay, nah kita mulai uh, satu persatu. Nomor satu adalah jawabannya, no article. No article. Okay. Mm -hmm. Kenapa? Karena kita bicara local legends in general, dan local legends di sini adalah plural countable. Plural nouns, nouns ya. Yeah. Oke, okay. jadi tidak perlu artikel. Kemudian local legends say that. Nah, nomor dua apa nih? Jawabannya juga No article. No article. Oke. Okay. Kenapa? Karena Borneo itu adalah nama uh, geografi, uh, geographic uh -huh. names. Jadi kita tidak perlu atau proper name gitu ya, nama island, nama pulau. Jadi kita tidak perlu pakai the Kecuali untuk beberapa uh -huh. nama negara, misalnya the Netherlands atau the Philippines. Gitu. Tapi untuk untuk yang lain, kalau tidak ada the, tidak perlu ditambahkan. Oke. Okay. Kemudian untuk nomor tiga, jawabannya adalah di the. the island. Oke, okay. kenapa the island? The ini the island, kata island merujuk kepada Borneo. Jadi kita sudah tahu bahwa specific, this is yeah. not just ya, yeah, this is not just a random island tapi Borneo island. Oke, okay. maka disebut spesifik. Ya, yeah, betul sekali. Nomor empat, jawabannya adalah a gift. Oke. Okay. Kenapa a gift? Karena ini baru, uh, ini masih satu individual item yang general, general. yang kita tidak tahu. Mm -hmm. Oke, okay? belum teridentifikasi, so we consider it as a general thing. Oke, okay? nomor lima, nomor lima itu the the, sultan. Yeah. Oke, okay? kenapa? Karena, eh, uh, kita specific. di menurut cerita ini hanya ada satu sultan, dan oleh karena itu, maka dia spesifik. Oke. Okay? Untuk ke, uh, nomor 6 jawabannya adalah the. Oke, okay. yep. Kenapa? Karena um, hanya ada satu abad ke-18 kan hanya ada satu ya. Jadi tidak mungkin ada dua. Oleh karena itu itu spesifik. Oke. Okay. Untuk nomor 7 jawabannya okay. adalah no article ka, uh, karena uh, lagi ini adalah proper name. Jadi tidak perlu pakai article. Kemudian nomor 8 Jawabannya adalah za. Okay. Kenapa? Karena findings, oke, okay, di sini atau hasil dari risetnya merujuk kepada uh, aktivitas yang dilakukan oleh Columbia University Center. Oke? Okay. Jadi mereka kan compare DNA samples dan seterusnya-seterusnya dengan gajah dari Sumatera, India dan lain-lain. Nah, the findings, the findings of this research, oke. Okay. Maka walaupun findings itu plural kita tetap memakai kita di sini memakai the karena merujuk pada sesuatu yang spesifik yang sudah kita tahu. Oke. Okay. Nomor 9 uh -huh. jawabannya juga uh -huh. the DNA differences karena kita bicara tentang di, uh, sudah bicara tentang DNA di bagian sebelumnya tentang risetnya. Oke. Okay. Dan nomor 10, oke. Okay, jawabannya adalah the. Mengapa? Karena populasinya ini uh, populasi gajah yang berada di Uh, yang berada di Borneo. Borneo. Okay, jadi jadi bukan populasi gajah any random elephant population tapi yang 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 ada di spesifik secara spesifik di pulau Borneo. Nomor 11 kita di, bilang sudah scientist. Okay, karena scientist di sini sudah di Uh, sudah disinggung di Columbia University Research, oke, okay, dan juga di atasnya uh, tentang risetnya. Jadi sudah jelas, bukan any random scientist, tapi scientist yang terlibat di research tersebut. Oke. Okay. Nomor dua uh, belas, The Island. Lagi-lagi karena ini merujuk kepada Borneo. Nomor tiga belas, a rise in sea level. Oke. Okay karena ini baru pertama kali diintroduce, oke, okay, arise, oke. Okay. Jadi kita pakai artikel a, oke okay, dan ini bersifat uh, masih bersifat general, belum spesifik, oke. Okay. Yang terakhir, Borneo born e elephants are therefore unimportant an important separate population, oke. Okay. Kenapa? Karena ini juga di baru diintroduce pertama kali uh, sebagai kategori baru. Oh, berarti this is an a separate population an important separate of population ini baru di uh, baru diintroduse pertama kali maka sifatnya general oke okay? nah um, di sini dari yang bisa kita dapatkan adalah hati-hati dengan uh, penggunaan articles untuk writing terutama di task 1 baik task 1 maupun task 2 oke okay? karena mm -hmm. banyak sekali biasanya candidates itu membuat essay tidak memperhitungkan apakah mereka sedang bicara tentang hal yang general atau tidak. Biasanya uh, you want to you want to talk about general things, ya kan? Mm -hmm. Karena kalau essay di um, task two, di IELTS task 2, terutama you have to talk about society, Opinion. you have to That's talk true. about ya yeah, about phenomena in the world. Okay, so you don't just talk about your own family or your own mm -hmm. school. Okay. Mm -hmm. Oleh karena itu, biasakan untuk um, cermat dalam menggunakan artikel ketika berbicara tentang hal-hal yang umum. So that's uh, basically concludes um, my lessons. Oke, okay. sekarang buat teman-teman buat kalau mau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar tadi ada sebelumnya ada yang beberapa yang nanya ya. Oke okay, di 15 yeah. menit terakhir. Uh, ada silakan, yang nanya sih phrases yang hafalan itu kayak gimana sih misalnya? Kan kita tadi di awal bilang kalau misalnya uh, itu nggak di-encourage ya untuk IELTS taker yang mem memorizing phrases gitu. Jadi hmm. bisa dikasih contoh seperti apa? Oke, okay, bagus. Itu pertanyaan yang sangat baik. Sekarang kita, saya kasih tahu dulu ya ininya. Nah, memorized phrases itu maksudnya, uh, definisinya ya itu adalah phrase yang biasanya, Orang-orang pakai, oke, okay? bukan karena mereka tahu cara makainya, tetapi karena mereka ada yang ada di memorinya, uh, di memorinya seperti itu, lalu ya sudah dipakai saja untuk IELTS writing regardless of the topic. Jadi apapun topik IELTS-nya, pokoknya saya mau pakai phrase ini di dalam uh, um, writing uh, di dalam essay saya, dan itu sesuatu yang tidak baik. Uh, contohnya gimana? Uh, contohnya misalnya gini. Uh, contoh memorize phrase misalnya it is a, it is common knowledge that kemudian insert any issue has been widely debated around the world uh, or has been debated by scientists around the world. Nah phrase seperti ini uh, sebenarnya dari segi konten itu tidak ada empty karena ini hanya hanya uh, memberikan memberikan seperti pembukaan begitu loh. Dan tidak ada tidak tidak merujuk kepada argumen apapun. Dan ini bisa saya pakai untuk semua jenis IELTS topik. gitu kan. Jadi mm -hmm. jadi bisa saja misalnya topiknya global warming. Jadi saya tulis uh, it's been uh, it's been uh, known that Um, the issue of global warming has been widely debated among scientists around the world. Kalo Jadi topiknya, kayak nggak ada isinya I, gitu yeah, ya? Kalau topiknya misalnya unemployment, lalu saya tulis, tinggal tulis. Oh, it's been widely known. Uh, it's been known that uh, the issue of unemployment has been widely debated by scientists um, around the world. Gitu. Nah, ini ini contoh memorized phrase. Dan the examiners are trained to detect this. Jadi hati-hati. Jangan pernah mengandalkan satu dua phrase yang ready to use, begitu yang bisa kamu pakai untuk any kind of art topic. Don't, oke. Okay? What the examiners wants is the phrases that are relevant to the topic, begitu. Oke, okay. uh, pertanyaan kedua ini sama dari Alivisia juga. Kalau cara ningkatin grammatical range itu kayak gimana sih? Oke. Okay. Uh, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau grammatical range tadi kan contoh uh, intinya adalah intinya adalah um, you've got to learn to use complex structures. Tapi hati-hati complex structure it doesn't mean complicated. Oke? Okay? Oke. Okay. Bukan berarti kalimatnya jadi ribet. Oke. Okay. Tetapi harus uh, kompleks di sini artinya ada ada dua klausa dalam satu kalimat. Sebenarnya itu saja sih artinya. Okay. Uh -huh. Dua klausa dalam satu kalimat. Jadi dan klausa ini bisa dihubungkan misalnya dengan subordination. Oke. Okay. Contoh um, I don't uh, misalnya although although the um, the prices are high, okay? People uh, people still have to meet their basic uh, needs. Misalnya. Um, jadi kita udah pakai dua klausa di situ, ada although, dan juga ada uh, klausa yang uh, independennya, gitu, klausa main clause-nya. Nah ini contoh dari complex structure. Untuk meningkatkannya uh, perlu belajar bagaimana uh, dari kalau dari buku latih grammar itu pasti selalu ada topik-topik tentang uh, how to join two clauses, oke? Okay? Jadi Uh, subordination, kemudian juga coordination. Jadi belajar bagaimana menggunakan clause yang independent dan clause yang dependent. Jadi dua clause dijadikan dalam satu kalimat itu sudah termasuk dalam uh, contoh complex structure. Dan di sini yang kita pelajari juga termasuk complex structure kan? Kita belajar mm -hmm. tentang conditional. Ada dua clauses. Yang pertama yang if dan yang kedua adalah yang main clause. Begitu. Oke, Kang Erik ini ada pertanyaan uh, dari uh, yang udah dikumpulin juga sih sebelum live. Kalau misalnya tadi bicara soal grammatical accuracy ya, uh, Kang Erik mm -hmm. kan bahas juga kalau misalnya kita sebisa mungkin sebagai IELTS taker itu menghindari common mistakes. Nah kalau misalnya di grammatical accuracy selain tadi berkaitan sama uh, A, Z, and N itu apalagi sih biasanya common mistakes-nya? Oke, okay. common mistakes yang lain misalnya subject-verb agreement. So, mm -hmm. Jadi kalau subjeknya singular, verbnya harus singular. Subjeknya plural, maka uh, verbnya juga harus plural. Nah, um, di sini uh, itu tidak termasuk uh, apa namanya, uh, tidak uh, ter termasuk hal yang sering dilewatkan gitu, karena biasanya kita tidak terbiasa untuk meng yeah. menggunakan. Uh, memikirkan ini singular atau plural, ya? Singular atau plural? Ya, apalagi kalau misalnya kita bicara uh, ke Bahasa Indonesia, kita nggak punya gitu yang seperti itu, ya? Betul. Jadi mungkin okay. agak sulit gitu, ya. Uh, dan maka di situ butuh kecermatan. Ketika setiap kali menulis, otomatis kita harus berpikir ini subjek saya singular atau tidak gitu, atau plural. Hmm. Kalau singular, maka harus verbnya harus uh, uh, agree dengan si subjek gitu nah uh, contoh lainnya yang sering salah misalnya oh ini run on sentence gitu run on sentence itu artinya dua klausa ada di dalam satu kalimat tetapi tidak dihubungkan secara tepat gitu tidak ada konjungsinya, konjungsi tidak ada relative pronoun nya tidak ada misalnya participle clause nya gitu jadi uh, subject verb lalu ada subject verb lagi gitu tanpa ada sesuatu yang yang harus connecting uh, connecting mereka berdua begitu. Dan okay, itu however itu, atau itu, conjunction mm -hmm, yang lain Betul. Ya. Bisa however, <laughs> although atau which, although. Okay, who, that dan seterusnya. Itu adalah itu adalah salah satu uh, contoh lain dari common mistakes yang biasa di uh, dibuat oleh IELTS candidates. Uh, okay. Sekarang ini ada salah satu pertanyaan lagi nih dari mata berdebu. Gimana sih, Kang, biar dapat band sembilan untuk IELTS? Waduh, <laughs> oke. <Okay. laughs> jadi, untuk band sembilan, band sembilan itu kan uh, begini: IELTS itu overall bandnya adalah didapat dari rata-rata empat -rata 4, 4, uh, nilai: listening, writing, mm -hmm. uh, listening, reading, speaking, writing. Oke, okay. jadi... Apakah kalau kita mau mendapatkan nilai band 9 otomatis semuanya across di uh, four subtest semuanya harus 9? No. Oke. Okay. Uh, untuk overall band 9 itu bisa masih bisa dicapai misal misalnya dengan nilai 9 9 9 lalu masih ada satu yang 8 gitu. Tetapi kan nanti ketika di rata-rata maka dia akan 8,5 ke atas gitu. Nah, ketika rata-rata lebih dari 8,5 maka akan dibulatkan menjadi 9. Jadi okay. bukan berarti kalau mau mencapai band 9, lalu semuanya harus uh, 9 semua, gitu. Dan bagaimana supaya bisa bisa supaya apa? Bisa mencapai nilai yang maksimal? Ya tidak ada cara lain selain, <tuk> selain. Berlatih, gitu. berlatih, terutama terutama um, biasanya yang paling sulit adalah untuk yang productive skill yaitu speaking sama writing, gitu. Ini uh, harus diperkuat sekali, gitu ya. Uh, banyak IELTS candidates dan itu memang tren yang tren yang biasa, gitu, yang umum wajar terjadi uh, untuk receptive skills mereka baik listening and reading tapi kalau untuk speaking writing agak sedikit di bawah. Gitu. Dan nah, satu lagi nih pertanyaan uh, sebelum kita mengakhiri sesi ini. Kang, kalau misalnya berkaitan dengan tadi ya, kan memang ada, kalau misalnya kita mau latihan IELTS itu harus sering-sering berlatih nih. Ada nggak sih tips and trick dari Kang Erik, terutama yang berkaitan dengan grammar gitu? Karena kan uh, kita kan kalau misalnya ngomongin soal grammar, itu kan sesuatu yang harus dilatih terus-menerus dan memang banyak gitu ya. Gimana sih tips and trick dari Kang Erik supaya kita bisa Uh, dari segi grammar terus meningkat, gitu. Jadi ketika nanti writing atau speaking kita punya cukup apa ya? Punya cukup uh, kapasitas gitu untuk menjawab berbagai pertanyaan dari si examiner Oh jadi ini uh, pertanyaannya tentang Tips kontennya and, ya? Iya kontennya betul. Oke. Okay. Jadi uh, ya di satu sisi, di satu sisi tadi kita sudah bicara banyak tentang teknik. Uh, menulisnya gitu ya atau teknik menjawab secara terstruktur. Uh, ter -struktur. Ya, ter Tetapi mm -hmm. itu satu jenis ya struktur itu kan satu satu komponen. Tapi ada komponen lagi yang lain lagi yaitu kontennya. gitu, Nah untuk konten mau tidak mau harus banyak satu uh, membiasakan diri membaca tentang topik yang biasanya keluar dalam IELTS gitu. Topik yang biasa keluar dalam IELTS itu apa aja gitu. Uh, bisa itu bisa dicek di websitenya nya Tetapi um, pada umumnya biasanya yang terkait dengan academic life gitu ya, misalnya science, uh, society, gitu health, environment, um, employment, arts, music, dan seterusnya. Jadi topik yang kira-kira uh, dipelajari oleh banyak orang ketika mereka uh, berada di level universitas. Gitu. Mm -hmm. Tetapi diingat juga, you don't have to be um, You don't have to be very specific about these uh, disciplines karena IELTS itu tidak dirancang untuk orang-orang dengan education yang sangat spesialis gitu. Yeah. Sebenarnya tes ini dirancang untuk mengukur kemampuan bahasanya bahasa Inggris bukan tentang pengetahuan mereka tentang uh, uh, topik tersebut, begitu. Oke, okay, Kang Erik terima kasih ya atas uh, crash course-nya ini seru banget. Jadi semua okay. orang juga belajar dan mungkin kita juga nanti teman-teman juga bisa replay ulang ya videonya siapa tahu lagi lupa atau mau tes IELTS gitu. Jadi ada sedikit informasi yang bisa teman-teman dapatkan. Ini ada beberapa uh, key takeaways yang mungkin akan saya informasikan lagi sebagai refresher ya buat teman-teman yang tadi sudah stay tune dari jam 7. Jadi tadi kita belajar soal grammatical range dan accuracy itu adalah salah satu komponen yang sering eh, menjadi penilaian ketika kita melakukan IELTS writing. Kalau misalnya dari segi grammar range itu seberapa luas sih struktur kalimatnya uh, dan juga seberapa complicated uh, si kalimat tersebut. Kemudian kalau misalnya bicara soal akurasi itu tentang keakuratan ya tadi di dianalogikan dengan dart itu. Nah, tadi kita juga belajar soal second conditional, third conditional sama mixed conditional masih mess up mungkin eh, masih messy kali ya di pikiran saya juga masih kayak aduh ini gimana sih untuk mengingat-ingat nanti bisa dicek lagi. Kemudian kita juga belajar soal general sama spesifik itu yang berkaitan dengan accuracy, soal kapan penggunaan A atau D, dan juga membedakan general things sama specific things dan terakhir ini yang menarik sekali kalau misalnya kita uh, belajar tentang iOS terutama writing itu bukan berarti complex structure itu complicated gitu ya mm -hmm. tapi harus uh, make sure kalau misalnya si kalimat itu memiliki at least dua klausa gitu. Nah, terima kasih sekali untuk teman-teman uh, yang sudah bergabung di Cicalengka pada episode tiga kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan Cicalengka setiap minggunya. Nanti akan ada berbagai topik juga bisa kalau misalnya teman-teman mau ada ide atau saran tentang topik yang ingin diangkat untuk minggu depan, bisa silakan follow uh, IG kita di at PCMI Jabar, atau juga mungkin ketik komen di YouTube kami di PCMI Jawa Barat dan juga sekalian nih promosi ya, Hireka <laughs> Hireka mau promosi iya. apa nih? <laughs> Kalau teman-teman ada yang mau bertanya lebih lanjut atau bahkan misalnya belajar secara khusus tentang persiapan IELTS silakan juga langsung ke Instagram saya di hireka.language. dot okay. Iya ya ini. Di situ sebagai... saya. Uh -uh. Kenapa Silahkan, Sorry, ya, di situ saya juga uh, mempost beberapa uh, mini lessons yang kamu bisa ikuti juga di setiap uh, apa namanya postingannya. Begitu, iya, terima kasih teman-teman atas atensinya. Kita ketemu lagi minggu depan di Langkah Berikutnya, Dada. Luri, okay, dadah. Saya naluri pamit. Oke, dadah.